Itikah ni lama satu sekali janguk dalam itikah ke apa? Semaya. Dan ni niat saja aku itikah dalam masjid kerana Allah Ta'ala selalu semaya. Semaya ni orang panggil satu perkara yang kita janguk di dalam bak itikah. Yang keduanya, baca Qur'an. Kerana Qur'an ni tuwe Ramadan. Qur'an ni soalan kata tuwe dia ke Qur'an? Kerana Qur'an turun pada bulan Ramadan. Utama sekali Qur'an ni orang panggil pada semaya dia lah. Baca bila-bila kita duduk sudah semaya gapo baca Qur'an popah. Lama dua dalam itikah. Lepas pada Qur'an tu, zikir dengan Allah Ta'ala. Subhanallah, Alhamdulillah. Wibanyak. Tu itikah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Tama kali samalah pula kita mencak syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya mano Allah Ta'ala hidayah taufik dapat boleh kita bersama pula pada petang ini, iaitu petang hak dan pukul 1:30 lebih-lebih. Sebagaimana yang kita maklum bahawasanya tiap istiqamahlah pukul setiap 1:30 andalah cara mengaji melalui dengan kitab. Sakut teh dengan kelebihan bulan Ramadan. Hari ini dikatakan hari 22 daripada bulan Ramadan. Ada laginya 7 hari ataunya 8 hari lagi dah. Ramadan yang akan nak tinggal kita pada tahun ini 1443. Oleh demikian itu, kalau ibu pun baik, bapak pun baik. Dan selama Ramadan nak pisah dengan kita ni, kita banyaklah berbekal untuk kita puas hati dalam Ramadan pada tahun ini. Nah, bekal dengan Ramadan kita ada royak dah lah Al-Quran, tambah orang panggil itikah. Dan itikah dalam bulan Ramadan lebih lagi pula akhir Nabi kata, dan supaya pahala Tuhan nak beri 2 kali haji dan 2 kali umrah. Ning siapa dia itikah dalam masjid pada pula akhir zaman pada bulan Ramadan. Lebih-lebih lagi pada akhir dan pada akhir puluh Ramadan lah. Pada puluh Ramadan akhir Ramadan ni puluh dikatakan sama banyak dengan kahujjataini wa umratai, 2 kali umrah 2 kali haji. Sabit tu bagi orang tino yang tak boleh nak itikah pada waktu malam kok, bila-bila kita mari ngaji, kita masuk le masjid, kita niat itikah lah. Sambil dalam kita itikah, kita duk perhati dengan mengajar tu pula. Nah ni habu wa pahala besar belaka lah ni. Sebab kita duk royak dah kata ngaji dalam bulan Ramadan ni, satu tapak kaki dia tulis ibadat setahun. Tak ada tupah-tupah dalam 360 hari itu. Allah tu nak royak hak akhirat, hak akhirat. Nanti satu hari dengan Nabi dia royak ni, kita boleh tengoklah di akhirat esok. Lama dengan banyak dah. Akhirat ni kita tak boleh berasa kata jauh. Tak dah. Sebab you duduk depan. Kullu atin qaribun. Benda duduk depan ni kira kata dekat. Walau mi'ata alfan sanatin, dan kalau masih 1000 tahun lagi. Nak siapa tu 1000 tahun lagi tapi kira kata dekat dah. Sampai oleh demikian tu kita lah ingat kata lah kubur pun dekat dah. Daripada masa pun dekat dah. Selega nak boleh kita pun tak lama dekat dah. Neraka nak boleh kau orang kafir pun tak lama dekat dah. Dekat belakang lah. Tapi nak boleh kau masuk selega tu kena menekan sikit lah. Tambah lagi Ramadan. Dan tengok kita ngaji bulan Ramadan ni dikatanya tahti arsi. Nabi kata boleh duduk sekali dengan aku bawah arah. Kalau tak sih lagi ke Allah. Pas kita nak gapa nama tengok panah lah ni. Gi jemur boleh 10 minit dah tu dah boleh kak. Tak boleh nak duduk dah 10 minit pun pecak kaki. Uekai kelubung, pecak baju dah jemur tengah panah. Pas esok ya kelanya bogeh kalau kita tak aja duduk sedekah lah ni. Kalau tah dunia Allah ni gaji dekoh pakai ye, we makan ne demo, we prak, we gapa nama kain sarung, we jubah demo. Akan di akhirat esok tak kelanje kita besok dekoh kok we. Dia saya nak kata ge, no duit belana pun dia tak dekoh. Kelanje boge je mau panah boleh 10 minit tera. Tapi dengan kita ngaji dalam bulan Ramadan adalah 8 hari dah. 8 hari ni tak harpe lah kalau nyodo omo. Boleh ngaji dalam bulan Ramadan tahti arsi duk bawah arah kali ngaku. Pala tiap tapak kaki tulis ibadat setahun tak kena kecek dah. Ning nak royak kelebihan bulan Ramadan. Orang tino taat pada tok laki.
Dalam bulan Ramadan 30 hari ni, bini tok laki tak berasa dengan bini. Baik kata eh buat teh tikah laku ni, tak ada rajin kelahi. Tak rajin gleseh. Tak rajin tepuh bini tok laki dalam Ramadan. Sebab bini dia jaga panah. Dia nak murih dia, ok. Dia nak marah dia serobah. Dia tak tuju pun dia, ok. Nak wih lepas Ramadan, pas nanti balas lepas ni. Bini tu boleh banyak mana nak. Dia katanya, illa walaha sawabul maryama wa asiyata. Pala tu boleh banyak sama dengan Maria dan dia lagi Aisyah. Itu Asiyah. Allah tu nak orang-orang tina sahabat sobat-sobat boleh Ramadan soh balas lah. Tuk laki nak suruh pa, nak kata pa kita, ok lah. Tuk laki kata Allah, kena lama yang bawa, buat makan manisnya bertanding, pusaka banyak ke. Aku kecil manis, ok lah. Tak sekata gapa lah. Ada buh nani yang lebih rasa dia tu berucap manis. Tak ada kata pun ikulah. Tapi amat tak ada buh saka lebih. Allah tak buh saka kena manis. Duk dia jadi. Oh, oh, wik dia lah. Dia nak kata pun kata. Nak sobat lah dia sebulan. Ada 8 hari, 8 hari dah. Amun akan boleh pala sama banyak dengan dia. Illa walaha sawabul maryama wa asiyata. Pala sama banyak dengan dia. Dan lagi pula Asiyah. Apa nama Asiyah? Allah banyaknya pala tu yang nak bui. Palo Asiyah ni banyak, palo Maria ni banyak. Neh, kata dengar orang tino sobat, dia tak sobat, tak ada jalan punya bebek-bebek semua. Poso tak poso, pandang ngepek abah mu kok, tolong-tolong kau dapur tengok. Allah kalau jamin aku tak buat, dalam kena roh dalam petani, aku tak roh. Abah kata Allah, aku baklik dah kopi, cam dah kopi, ya, poso tak poso pun, aku mah haji. Allah boleh pakai darah kami haji. Tak ada kata apa, ikut dia yang nak mah haji, mah apa pun. Pasal retina ni sobat tak ada reti bejak we. Boleh sungguh boleh palon. Dah pasal lagi kita ingat kalau saudara nak minta tolong pa dalam bulan-bulan ni. Ada 8 hari lagi dah. Saudara nak minta tolong butai duit. Saudara minta tolong harta mau sakit. Saudara minta tolong apa nama ni? Dah mutak minta tolong dalam pekerjaan dia tak pandai minta kita tolong buat. Kita tunaikan hajat kita dalam selara kita bulan Ramadan ni. Allah Ta'ala nak buikan hajat kita 1,000 di akhirat esok. Allah besarnya 1,000 hajat. Nah, qadallahu lahu, qadallahu ta'ala lahu. Nah, qadallahu ta'ala. Nah, apa nama ni? Hajatin akan hajat kita saat itu banyak mana? Al-faha yaumal qiyamah. Nah, alfaha hajat hajatin yaumal qiyamah. 1,000 hajat pada hari kiamat esok. Allah tu besar sekali. Dah, hajat kita akan nak gapo bagi kita nak wilpah dan neraka. Wi boleh masuk syurga. Dah ke? Wi lepas azab kubur. Wi lepas pada jemur panah. Baru pak ai baru tu bejak. Ada 990 ni lagi nak gapo nama. Nak jumpa dengan bini kita boleh. Nak jumpa dengan mak kita boleh. Nah, rasa nak tengok tu guru tu boleh, nak pergi jumpa Nabi Muhammad pun boleh. Sibu, sibu, sibu. Nggak kita tunai satu hajat dalam bulan Ramadan. Ini kau ibu bapa dah, yang duduk dengar di mana saja, ambillah bahagia ni. Tolonglah orang dalam bulan Ramadan. Banyak sangat fadilat Tuhan nak bagi kepada mereka. Tengok orang tino taat, kotak laki dalam bulan Ramadan tak balok, sama banyak dengan Maria dan Nabi Isa. Kita jemaah dalam bulan Ramadan. Satu rakaat bikulli rakaatin dan Madinah. Dengan tiap-tiap satu rakaat buat satu bana Madinah. Satu bana dalam syurga esok-esok. Pas satu bana penuh dengan nikmat, penuh dengan rahmat, penuh dengan nikmat bana sosok tu. Allah tu nak royak dengan kita semaya satu rakaat jemaah Ramadan. Allah lebih susuk padailah bombing teriak. Padailah langit teriak. Padahlah berjuta-juta malaikat ni teriak. Teriak ni tolong saya kepada umat Nabi Muhammad Ramadan nak tinggal. Sampai tinggal Ramadan ni sebagai balo juga. Kita dah payah kata balo ni kata di kereta tadi mutu balo boh. Lebak hujan ke apa gelai timu mapuh. Duk kira tak balo back tu nyakut COVID. Duk balo hilang Ramadan kira balo juga ada ajak. Ni sampai nak bahagia ambil lah sehari tak ada dah. 8 hari dah Ramadan nak tinggal kita. Okay, tinggal ni sebagai jebal, satu bala. Siapa langit tiak, bumi tiak, lagi pula segala malaikat, juta-juta tiak. Bapanya, saya kepada kesan Ramadan yang ada pada masa lalu ni.
Ni penutung yang ada kasih semua dari bapa yang ada pada hari ini semua di kampung payung kita petaning deh. Ambil bahagialah sama-sama kita dengar, sama-samalah kita ambil reti kelebihan bulan Ramadan supaya kita nak beramal kerana ada lagi 8 atau 7 hari dah. Kalau kita dah boleh buat lepas dah tu alhamdulillah. Ni kalau ngaji Quran kau boleh 13 juz, kacelah we habis. Kacelah we habis. Hari ini 22 duk juz wa mayyaknut 22 nama dia. Esok 23 nama wa maliyala. Lusa 24 puasa nama juhfaman azlami maniftara. Allahi kaziba. Dah, tulis nun. Dah, puasa 25 nama pala juhamin. Dah, hatulis sonu nun 26 puasa, 27 pama khatbukun, 28 qad sami Allah. Dah, 29 tabarakal ladzi, 30 amma yatasa. Kacau lah bejak. We habis kali. Imej siapa ingin 90 kali khotel. Mata dua sebuah kita juga tu hebui. Lidah ada sebatas sebuah kita juga. Tangi 12, kelinga 12, pala sebutik, kaki pun 12. Tapi kalau 90 kali habis. Apa nama? 90 kali khotel. Dua khotel sehari. Tengah hari so, malas so. Bersebulan 90 kali habis. Kita nelah pun boleh kedok tak tahu. Ah, nampak parah bertikah. Serga nak pah dulu besok. Ha. Habis tekel lah, habis malah. Dah habis sekali, tak apa dah. Kalau duduk juh 18, menekel sikit. Nah, malam-malam ni, gapo belah-belah intikah, tidak belah-belah duduk rumah. Perah. Tak rok nak jual. Allah. Jual tu slow lah sikit nak habis kera'ah ni. Dah ke? Ha, tu nak royak kata, kena menekel. Tak saya ke? Ramadan nak habis dah. Sapa langit bombing tiok, dan lagi pulaknya, berjuta-juta malaikat tiok, kerana saya Ramadan nak tinggal dah ni. Kita tak ada bahasa apa kita ni. Dia bahasa komujo dah. Gimik baju dah, pacuk dah. Gimik dah ruang lagi. Cedek nak raya. Hak tu mau nak gaduh tu. Tupak tak boleh nak buat, nak gisang. Tupak sama nak diputak. Oh Allah. Engkau bunyi kata putak awak tupak sedak gisang dan nung nak bergaduh hatumu. Kalau eh belah juh tak nak boleh lagi. Ha tu kira deh. Ha tu baik kita mai sambung dah kita baru ni ada tak habis lagi weh banyak lagi ni. Tetap kalau dia royak dah baning cara sunat di dalam bulan Ramadan tu kita banyak dengar doa, kita banyak ngabaca Quran, kita banyak ngasedekah Ramadan. Ha tu dia panggil hak sunat suku. Dah, sabit tu kalau lah ni orang panggil duduk dalam itikah. Itikah ni lama satu sekali janguk dalam itikah ke apa? Semaya. Dah, ni niat saja aku itikah dalam masjid kerana Allah Ta'ala selalu semaya. Semaya ni orang panggil satu perkara yang kita janguk di dalam bak itikah. Yang keduanya, baca Quran. Kerana Quran ni tuwe Ramadan. Quran ni soalan kata tuwe dia ke Quran? Kerana Quran turun pada bulan Ramadan. Utama sekali Quran ni orang panggil pada semaya dia lah. Baca bila-bila kita duduk sudah semaya gapo baca Quran popah. Lama dua dalam intikah. Lepas pada Quran tu zikir dengan Allah Taala. Subhanallah, alhamdulillah, wibanyak tu intikah. Lepas pada kita zikir dah gapo lagi? Ucap istighfar dengan taubat. Astaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Astaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Dalam perut kita dah toksik dah benda hak deraka dengan dia. Dengan Allah lah. Dan benda siap-siap mabuk judi aku tinggal dah. Masuk akhir datang sebut dengan benda siap aku tak ada nak dah. Hak jamin kita muda-muda tu. Bila-bila ada ucap istighfar tu dia panggil cara amalan dalam bab itikah yang ketiga. Dah, ya tamu semaya keduanya ya tamunya semaya dua cakra eh ya tiganya zikir. Yang keempatnya kita selawat Nabi. Dah selawatlah Nabi banyak kerana hubungi dengan Nabi Muhammad. Orang tak selawat dengan Nabi, Nabi kata orang ni payah aku nak boleh tolong di akhirat esok. Habis-habis tak ada, habis 10 kali petang, 10 kali petang pagi kena wik ada lah. Habis-habis malah wik ingat, cup cam cuan ciwit kita. Wik ingat wik siapa mati, aku nak selawat Nabi paling tak ada 10 kali pagi, 10 kali petang. Wik lebih pada ni tak nak kecek orang tino. Kata alih 10 kali pagi, 10 kali petang kok. Nabi kata aku tak ada masuk lepau nak boleh tolong. Orang ada 10 kali pagi petang, 10 kali petang, Nabi ada sebut kata aku boleh tolong dah. Apa lagi 100 kali sehari. Pas lawak, orang ada payah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Payah mana? Pas lawak patah tu payah juga. Ya panjang. Selawat mujiyah, gapo selawat kamilah. Belah lah, selawat biasa. Tak ada apa dah. Nabi ada lagi. Ada juga. Lebih lagi, Ramadan ni janguk dengan itikah, dengan selawat Nabi.
Pak itikah lagi dalam bulan Ramadan, tak lain tak bukan berdoa dengan Allah. Banyak kita berdoa karena bulan Ramadan bulan yang Tuhan terima. Minta we kita boleh temu dengan Ramadan dalam Lailatul Qadar. Minta we aku hasil amalan dalam bulan Ramadan. Lagi-lagi lebih lagi dengan malam Lailatul Qadar. We boleh Tuhan. We temu, we dapat dengan Lailatul Qadar aku pada tahun. Minta nak malam. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Dan minta Tuhan we anakku jadi berjuru. Minta Tuhan aku matilah ini. Minta Tuhan we timo segala amal ibadat aku ya Allah. Ya Tuhan aku minta aku jadi ahli syurga Firdaus. Ya Allah, mintalah aku jauh pada neraka-Mu dan seksa kuburmu. Ya Allah, mintalah aku bila aku mati we jumpa dengan Nabi Muhammad-Mu dan we boleh pertolongin Nabi Muhammad di akhirat esok. Mintok-mintok banyak. Malah puluh iktikah akhir tu jangok dalam buat amal iktikah. Habis daripada kita mintok, gapo lagi? Iaitu tak lain tak bukan sedekah. Bila-bila mari nak tidur, bawa hati air sejuk untuk sama saudara kita. Dekah? Haa, sedekah. Atau kita sedekah duit gapo kita buka bosok esok. Nak ada juga dalam iktikah kita betul ke sedekah. Ah, betul ke sedekah. Hak tengah hari pergi, hak tengah malam pun nak ada juga sedekah. Yatim, pakin, miskin, gapo. Ah, dalam bentuk kita iktikah sedekah 10-20 kuat beli mani esok deh. Eh, buat beli penemuk tabak deh. Kita bagi orang ada duit, tak ada hera bos satu kuat malam ni. Tak ada dah apa. Muka gaji 94,416 teh. Sebulan bejak. Hek nun hot pan cek roi 44 satam. To deun. Bahwa wi puluh malah satu sibuk ke Allah senyum. Wi kotok bila kau, wi kotok kotik kau. Wi kau pakai miskin. Ke bila-bila kita duk itikah. Tidak ambil pakai sawi. Bila haya ruwe kau siap-siap haya gapa ni. Haya musing. Dekoh makan bila-bila sawi. Tak ada apa-apa. Karena amalan hidup dalam kita. Dalam kita nak itikah dah. Ha, tu di antaranya. Apalagi akhir sekali ke itikah kau. Tak lain tak buka kau. Dah. Ha, dalam bak kita itikah kau lagi kau. Di antaranya. Ha, lepas daripada doa tu. Sekarang lagi kau. Ha, apa nama ni. Ha, pakat-pakat kecek benda-benda. Kau dalam. Tak saya merujuk kelebihan dalam bulan Ramadan tu dah. Ha, tu satu daripada halakoh kita buat pakat duk kecek sikit banyak. Sakutkan dengan kelebihan Ramadan. Gapa tak buat, gapa lagi nak tambah. Ha, bagi halakoh. Lepas kita baca Quran tu, sorak di antaranya. Ha, dia panggil bersorak dah. Ha, di antara. Ha, habis itu kita mahu tengok hari ni. Dia katanya, hak makruh terlepas dah. Tengok pula. Dan lagi pula, dia kata, dan haram. Lagi tiada soh poso pada 5 hari. Jadi 5 hari ni kacau poso rajin setara mana pun tak sah. Bukan tak sah saja dok, siapa kata haram lah pulak dah. 5 hari ni ni. Ya tak suka semayang, semayang ni. Nah, tak ada siapa kata haram gitu. Okay, malaka waktu tahrim tu lah kita katanya. Ha, poso ni, 5 hari ni. Orang panggil hari tu yang tak terima poso. Mana? Iaitu 5 hari ni tu. 2 hari raya. Ialah fitrah dengan adha. Ha, raya terah dengan raya haji. Hal ni raja antara mana qada pun tak leh. Aku nak qada eh. Ada uzur dalam puasa Ramadan baru ni sehari. Lepas belah aku tak usah raya. Aku nak qada juruh doa. Hari lagi tak sah wajah. Ha, tu ketika qada hari raya haji raya puasa. Tak apa maya. Maya ni kalau qada ikut waktu mana-mana. Asal kita tu ada qada dengan Allah Ta'ala, wajib kita kena bayar. Nah, orang panggil, dainullah, hutang Allah Ta'ala ni, kena kita ni wajib kita kena bayar. Kena adahu, kita kena tunai. Kena bayarlah. Lepas bayar Allah Ta'ala setengah pada hutang dia ni, tinggal semayah. Maka semayah ni orang panggil, kita lekat hutang dengan Tuhan. Bila kita lekat dengan Tuhan ni, waktu yang kita nak bayar qada ni, tak ada masuk. Boleh qada 24 jam talak gipsi cembur. Tak ada waktu yang hari kita qada semaya. Cuma ulama geletak ada lebih, ada tinggi, ada afdal tu. Hak tu adalah. Misalnya kalau kita biasa tinggal zuhur. Kita pergi qada zuhur dalam waktu zuhur. Tu afdal. Kita tinggal asar. Kita cari qada dalam waktu asar. Kita tinggal subuh. Kita pergi qada dalam waktu subuh. Nah, kita tinggal dalam ngorik. Kita kodolah ngorik. Dalam waktu ngorik. Ni pisah duk kodol dalam terawih. Allah lah. Ni duk cari pasal daripada terawih. Tak terawihnya tak kodol. Pahamulah tanya lah. Lagu mana weh kodol dalam masa terawih. Soh tak soh. Hari lain belana ke? Ni untuk bulan Ramadan bulan terawih. Terawih tak ada bulan lain. Kita dah gejeli dengan kodol.
Ada. Bukan tak leh, tapi saya kau terawih ke. Terawih cakap boleh ni. Pak qada dah cakap kata banyak lagi. Kita buat qada boleh, kita terawih ratik. Itu baru utuh. Kalau terawih tak, kalau sunat tak habis lagi, apa? Qada tak habis lagi, duk gaduh dengan sunat, apa hukum orang ni? Duk gaduh dengan terawih semaya sunat. Hukum dia semaya sunat, semaya terawih. So, tapi hari dia, masa hak qada dia ada, dia tak qada. Duk habis hak sunat. Hari situ ialah. Maya itu sah. Dah kalau tak silap sebut lagi kitab Bahrul Waqi lagu itulah. Yang dia kata tak sah, sah. Tapi hari di maling masa. Masa qada tak habis. Dia duk cari gaduh dengan benda sunat buh dalam itu. Hey, kita semaya sunat 70 rakaat. Boleh bayar boleh sembahyang fardu dua baru. Sembahyang sunat 70 rakaat ni boleh bayar subuh dua ya baru. Papa siapa kita dak kacau gaduh hak sunat. Sembahyang 140 rakaat boleh bayar zuhur so ya baru. 140 ni banyak bajak. Tengok sembahyang tarawih banyak lapar belaka dah lah ni. Engkau orang ngaji hadis banyak dulu tak apa 20. Lah ni bermunyi lapar boleh pakai lapar pandai apa budak dah. Tu dia sudah lapar tu ke apa nama subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Ada apa dah tak ada doa punya prank mutu. Isak-isak mari ada 17 orang dengan sejid besar. Anna pandai tak ada 20 dah. Kau akik kau langak orang panggil. Tak gomo 20 dah dah. Tu nak royak katanya apa nama rugilah kita kata dah. 20 dengan 8 padahal kena kedua. Tapi palanya banyak 20 lah. Kerakak duk gerak turun tu. Dia bukan duk kosong kat tu. 12 lagi tu. 12 lagi tu. Bik pala dia pagi banyak orang 20 nak semua gerak tu. Sama jadi terawih. Jadi terawih belakang dah. 20 pun terawih. 8 pun terawih. Tapi pala banyak gerak sujud naik turun tu banyak 20 lah. Itu di antara. So, dan 3 hari tasyrik. 3 hari tasyrik hari juga puasa. Lagu mana 3 hari tasyrik? Yang kama dia daripadanya. Yang kama dia daripada semaya apa nama ni? Semaya raya haji lah. Raya haji ni hari 10. Hari tasyrik tu 11, 12, 13. Kalau orang duduk mula tadi di Mekah tu. Menginjakan wajib haji. Duduk di Mina, wukuf di padang Mina, balai Arafah di Mina sebagai mengejarkan rukun haji. Rukun haji dia pak yang wukuf di padang apa nama wukuf di padang Arafah. Nah, duduk situ sebentar tak apa dah. Lepas tu 3 hari lagi tu duk ulai gi melata, jamaatul Allah, jamaatul wusta, jamaatul aqabah 3 hari itulah. 3 hari tu dia panggil hari tasyrik. Kalau kita sini duk gerebel tu. Dia ni duduk labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Akhir ayat tu for you duduk tasbih pun kita nya. Pak kita pun Allahu akbar Allahu akbar tak ada beradu 3 hari tu. Dan lepas pada raya haji tu gak duduk sunat takbir lagi tu. Dan kan zuhur kita semaya pun sunat takbir, asar pun takbir. Wadu-wadu hari tasyrik waktu asar. 4 hari waktu asar ni baru sudah takbir. Tu dia panggil hari tasyrik. Dalam hari tasyrik tu, gerbel tu boleh lagi tu. Dah, sebab gerbel ni yang masa 4 hari gerbel. 10 raya haji, 11, 12, 13. Tu masa gerbel. Dah, masa gerbel boleh berlaku tu. Hakama dia masa 3 hari ni, 4 hari dengan raya ni, haram nak puasa. Walau puasa qada dia kata dah. Dan jikalau kata dianya dah. Daripada walaupun puasa saat itu juga. Puasa qada. Atau nazar. Atau kifarat. Dah. Atau puasa. Apa nama puasa lagi dah. Ramadan kita kata benar lah. Hatiga tu. Tak sah. Dalam 5 hari saat ini. Hari tasyrik 3. Puasa raya haji so. Puasa raya. Puasa raya puasa. Raya fitrah. 5 ni tak sah kita nak puasa. Dah, 5 ni kita tak sah nak puasa dah. Tu baiklah. Habis. Dan makruh akan sebagai makruh tahrim puasa hari Syok. Jadi hari Syok ni makruh tahrim. Lagu mana makruh makruh tahrimnya? Makruh tahrim ni dengan mana nak royak kata dekat-dekat dengan hari.
Tak haram lagi tapi dekat-dekat dengan haram. Orang okay, panggil makruh tahrim. Nah, dah. Dah, lagu mana? Puasa hari Syak. Hari Syak dengan tiada sahabat. Kalau rasa ada sahabat tak apalah. Ya tak supa kita puasa saning hak 5 hari tak ni. Kata haram saning tu wala qada wala nazar wala poki farak, hak tu tak sah semata-mata dah. Wala qada kali pun hak 5 hari tu. Tapi puasa hari Syak ni kata dianya haram. Haram dak makruh tahrim dekat-dekat dengan haram. Dah. Dengar tiada sahabat kait lagilah. Kata makruh tahrim tu dengan tiada ada sahabat. Kalau berasa ada sahabat tak ada apa? Lagu mana? Adapun jika dengan sahabat, maka sah puasa. Hari waktu Syak tu, hari waktu Syak hari 30. 30 pada bulan Syakban. Pas nak puasa esok tak boleh puasa lah. Kalau puasa haram. Haramnya dak dekat-dekat dengan haram, makruh tahrim. Malaikat kita lagi ada sahabat. Sahabat ke apa? Ah, sahabat dia kata sini seperti puasa qada. Malam ni malam tengok anak boleh, misal. Dah. Lalu tu nak kali napa kali tak napa. Tak nak saksi oleh orang yang ada. Maka dok mari boleh cerah molek kali napa tak napa ada kata napa tapi nak saksi orang ada tak ada. Orang panggil esok ke tak hari esok nak puasa tak leh dah. Nak puasa tak leh dah. Kamu dia nak ayat tu tapi kalau ada qada tak apa. Aku puasa esok hari qada kerana Allah Taala tapi hari 30 Syakban lagi puasa qada. Tak apa kalau puasa qada tak jadi makruh tahrim dah. Tak serupa 5 hari tadi. 5 hari katanya puasa hari raya haji raya terak. Dah, dah lagi hari tasrik. Hak tu wala qada wala kifarat pun tak leh. Haram semata-mata. Mari hari Syak ni hari 30 pada bulan Syakban, hak ni tak apa puasa yang ada sahabat. Gapo sahabat? Ah, tengahnya seperti puasa qada. Qada ni bayarlah bejak orang panggil. Qada-qada ni orang panggil bayar. Tunai orang panggil dah. Bayar dalam waktu orang panggil tunai. Bayar luar waktu orang panggil qada. Sabit dua-dua ni kalau kita niat sembahyang bubuh tu sunat jelah. Aku sembahyang fardu asar 4 rakaat tunai. Sunat kita bubuh tu tunai bayar kih dalam waktu. Kalau qada ni bayar luar waktu. Sabit orang pergi qada dengan tunai maksud satu ya. Gapo maksud satu? Bayar hutang Tuhan. Bayar hutang Tuhan dah. Tu baik. Dan nazar ada kita dek sepuk muluk. Nah, kalau anakku tu begok belum daripada raya ni, dah akulah lepas daripada raya ni aku nak puasa nehri. Maka puasa ni dia pai puasa nazar lah. Puasa nazar. Tiba-tiba dalam nazar dia tu ni ada hari Syak. Kalau kita takde ya puasa dah dalam bulan Syakban, ya gi nazar. Gi jatuh dalam waktu Syak 30 Syakban. Ya nazar saja aku puasa nazar kerana Allah Ta'ala. Tapi hari Syak tak apa sebab ada nazar. Tapi jarilah kita nak nazar kau ni nak bagi nazar nak makan kambing. Anakku Syak baca boleh nak makan kambing. Dua ekor saya merah. Pernah cari mana kambing merah? Bocak. Cari cak boleh sekopi je umur. Dia kata mana kata merah sangat. Dia kata aku nak makan kambing cari butir star. Boleh temung lah. Cak di bulu ya butir star ni. Jari kita nak pergi nazar kut puasa ni jari. Dek, bagi Allah atasku kalau bini ku beranak kali yang tiga ni boleh jatuh, aku nak puasa ni hari. Puasa tu wajib lah. Jadi nazar lah tu. Kapan-kapan anak bini beranak sungguh. Masuk yang keempat anak, kuah jatuh sungguh. Ada apa-apa. Kalau tak puasa, dosa lah. Sebab mu akad janji dengan Allah Ta'ala dah. Tu nama puasa nazar. Boleh faham. Supaya itikah supaya ni. Asal itikah sunat ya. Tapi kita pergi menazah bagi Allah Ta'ala ni. Nah, aku ni kalau tu tahun ni tahu tak tahu sakit ke apa. Puluh akhir Ramadan aku nazah dengan Allah. Aku tak say. Dan aku nak apa nama nazah bagi Allah Ta'ala. Itikah tu adalah wajib aku. Ada podol lah sejik sungguh lah. Makan, minum, sekodah, berok, kecing, masuk. Kau dah tu nak tubik talih dah lah. Sebab kita nazar itikah tu wajib dah hajat kita apa-apa. Kata dah hajat tak apa bagi Allah tak aku pada tahun ni.
kalau Tuhan panjang ke umur aku, aku nak itikah yang wajib dah sejid 10 hari. Ikutlah sejid mana-mana kata Abu Bakar. Pasal sejid Al-Bakar sejid, sejid pepayau. Kenapa kena mari di pepayau? Ah, sejid apa baru? Nak pergi pepayau. 10 hari tak pergi ke mana? Nasib bini buat mari. Kalau takdir sejidnya tak buka, tak ada orang buka puasa. Kalau bini tawa mari, apa boleh kelep? Mek, yang ada orang aku tahu. Lepas tu baik sejid, bejak, mandi, berok. Kalau tu baik isap aku dah, mai dah. Tu baik nak pergi makan kafe, tak boleh luar gelas, kokok sepotong, mai dah. Sebab kita nazar wajib, tak boleh tubik sama sekali dah. Ha, jadi kelola main kau ni. Nah, tapi kalau banyak lah bejak, ada lagi lah pergi terah tak saya. Ha, dek. Jadi wajib kalau banyak lah. Ha, tu dia panggil nazar. Kerana itikah ya sunat dah. Gin nazar ke benda wajib, jadi. Ya, gin nazar pak jadi wajib lah dah. Ha, wajib tu, nak ayat tu, duduk leh sejik tak tubik semua lah. Ada pun kita biasa ni, kita duduk lah ni, kita niat itikah. Saja aku itikah lah masjid ni, kerana Allah Ta'ala. Palong wak 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 jalan beja Allah. Manita kafafi Ramadan. Siapa-siapa dia itikah dalam bulan Ramadan. Dari masjid lah. Nah, adalah dia saat ni. Kana adalah ya gufira lahu nacaya Allah Ta'ala apun dosa dia. Ma taqaddama min zambika daripada bagai yang telah tu dulu. Hatu manita kafai imanan wahtisaban. Gufira lahu ma taqaddama min zambika. Siapa-siapa dia iktikah pada bulan Ramadan lah. Dia ada iman. Ada pula kepercayaan kepada Allah. Harap pebalo besar di akhirat. Halo-halo balas eh. Orang ini tu yang kata. Nabi kata. Gufira lahu ma taqaddama min zambika. Nasyaya Allah Ta'ala ampun dosa dia terdulu. Dah. Mana dosa dia hak bangluk ni tipawat. Dosa dulu. Dulu kak bakal kita balik. Mari sapa kelaning. Oh lah gugur 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 gugur. Ya kecek dosa telah tu dulu. Arti hak kemarai kemarin dulu. Hak tengah lalu. Hak kita balik. Umur 15. Tu besok. Hak beli cingat kita itikah. Habis masuk ngaji sejak lebih-lebih ni. Itikah lah. Ketina pun supaya saja aku itikah lah majid ni. Kerana Allah Ta'ala. Tambah duduk lebih bulan Ramadan ni. Apa dosa hal dah. Haa ni besar tak besar dah. Habis kata orang tak ambil mati. Masuk saja. Tak ada itikah. Tak boleh balok lah. Sebab orang panggil nak dia ada niat. Kata ada niat, orang panggil ibadat. Ada. Kalau niat, orang panggil ibadat. Tu tempat beza dia. Eh? Ha, pakama dia kita itikah sunat. Kita tubik. Tubik lupa kitab misal. Tubik di kereta. Atau tubik dia ambil uang mulung nak dekoh ke orang-orang. Misal. Masuk mula kena niat klik dah lah. Mungkin dia lucu kan kita tubik. Tak suka hak nazar. Hak nazar je tubik mari. Duk buat semaya berok. Tubik makan nasi sebentar kita kata. Masuk semula tak nak kena niat dah. Haa situ yang ketika saya dah. Tapi pahala banyak lah. Haa tu baik. Dan kifarat. Masalah kena bayar kafarat. Orang tino dengan orang jatah berlaku jimuk bulan Ramadan. Sebagaimana umur dia royak semua dah. Kalau pergi buka puasa dengan orang lain tak apalah. Makan air kau nasi kaya piana kau. Hayat pericik kau. Watama kau. Lepas tu pergi tidur dalam rumah. Kau baru nikah. Nak ke? Baru nikah. Nikah 2 hari pun nak kosoh lalu. Dia pun duduk tengah maruk. Duduk tengah lalu. Pok kebah demi. Tak boleh tengok wah cuma pok keliu. Dah. Asal wah lima pok keliu. Tengok wah salok pok keliu. Keliu belakang. Ikut tengok kaki pok keliu. Tengok mata pok keliu. Dada pok keliu. Dia baru nikah. Patut dalesnya. Patut tua tak tahu pun kau orang baru. Ah, pergi gomor waktu boleh pedah pun lah. Dah, konkun, konkun. Aduh, kencai orang panggil tu. Setubuh. Haa, setubuh rasa jauh. Lagu mana setubuh? Orang panggil tubuh dua orang jadi so, tu setubuh. Kena hurai lagi, hak tumor apa tu? Pek, santan. Pedah 3,000. Kena tak sang? Tanya sang orang ngaji ni. Rasa siap orang panggil pek, santan. Pek tu pedah, santan 3,000. Kena tak ya? Ha tu ya Allah. Oh, tu kena hurai belakang lah tumor dia. Ha, baiklah. Kamu dia bila lagi berlaku setubuh dia bulan Ramadan. Ada kena apa-apa dah. Kena bayar kaprak seorang saya. Mendekor seorang saya. Pas tak ada duit pitih. Pas saya tak ada kata. Habila mutak kuasa tu. Mau kena bayar kaprak. Banyak mana? Puasa dua boleh. Turuk-turuk. Ha tu. Dalam dua puasa boleh. Dua-dua turuk-turuk tu. Kalau pergi buka puasa ngaji. Mau kalau pergi buka orang lain tak apalah. Apa tu bila muniak. Bermolek kena hari syok.
Saja aku puasa kifarat kan Allah Ta'ala. Esok ke kena hari syok. Tak puasa-puasamu. Tak dikata waktu makruh tahrim tak. Sebab dia ma'ah. Dah habis. Dan yang muwafaqah adab baginya pada puasa. Seperti mereka yang beradab puasa sehari, buka sehari. Dia duduk kaya puasa Nabi Daud. Puasa Nabi Daud lagu mana? Hari ni puasa, esok dak. Lusa puasa tulak dak. Dia lagu tu. Tiba-tiba dia puasa tu hari ni puasa. Esok dak. Tulak dia puasa kena hari syok. Ramadhan 30 bulan Syaban. Tak ada makruh tahrim dak. Sebab adab dia duduk lagu tu dak. Hari ni puasa, esok dak. Lusa puasa tulak dak. Duduk gili lagu tu. Kita Ramadhan ya. Lepas Syawal ni kau buat bebas. Tak puasa ke? Ya banyak lagi sebulan ke ni. Habis-habis habis masuk Zulkaedah 6. Ada puasa. Tak ada pelah pula. Habis dia nak buat-buat selalu dah. Habis Nabi kata. Dah siapa-siapa dia puasa Ramadan sebulan dah. Summa tabahu sitan. Kamar dia memperikut dengan ni hari puasa daripada bulan Syawal. Dah. Lalu Nabi kata. Kasiyah min dahrin. Puasa pun puasa setahun dah. Panak ambil mana. Cuba ayah fikir baju umur ayah sapalan ni. Ayah besar dah puasa setahun. Tak setahun tanin demo mati dia tak beradu juga puasa ni pun lalim cekat mata hijau dah kalau sebulan lagi padahal tak ke mata kelabu lagu ni habis puasa tu nak cara sungguh tak urak lapar lagi dahga lagi kena jaga tu jaga ni pas sudah buka puasa sebentar ya. Makan manis gapo gitu makan nasi. Kalau buat orang wahai rokok isak rokok sebentar gak duduk sebentar gak beiso dah eh Allah bejak pas beiso pula dah sudah semaya isak tak ada kerja lama dah terawih lah pula dah apa terawih kena tu email lila pula dah tak ada apa-apa tersejah tengok bismillahirrahmanirrahim sudah dah lah itu tak tu email lila. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada apa-apa paling kanan misi kun leo. Nak bila bewe kita leko tu imi. Pojak kau pahit, yohya kau pahit, beo kau main maka kama. Habis. Tak rok sungguh. Boleh tu imi lila. Dia pun malah cekak. Awak kehidupan kata sedap weh soramu. Tak ada apa nyolila juga. Itu Pak Letih Lip lah. Ingat weh tu imi lila nyanyi nyanyi ke makmum. Macam nyanyi cepat doa. Cepat doa tu jadi Indo pula. Anak doa pilih amin. Allah dalin amin. Itu Indo. Maya locak lah belai Allah punya doa tu ya. Allah wa cepat lah. Allah dalin. Itu Indo. Banyak rem apa nak boleh halau ke no bet tu halilah cara halilah tengok poso ni tak agak sungguh dah ke pak lek kena terima ni pula nasib balas balik sikit-sikit kabut tu masuk le sare hak jenis sare kena itikah pula pak bangun sahur pula dah letih pada tu kata aku nak cara sendirilah buku poso nyanyo mu letih kerana aku ni habu halau nanti tengok akhirat esok tu nak balas. Ni nak royak atau besar tak besar nampaklah kata Tuhan nak balas pun sepatut dah nak puasa letih sungguh dah tu nak royak begitulah di antaranya puasa beradab dan seperti kata dia lagi puasa Isnai dan Khamis jadi seorang ni beradab Khamis Isnai dia tak tinggal dah kamar dia pergi puasa bertelah dengan hari syok 30 daripada bulan Syaban tak haram tak jadi makruh tahrim dah sebab bertelah dia diulang seumur. Senar Khamis pempra cacak dia ni dia tak tinggal dah si ikhomah dia dah pagi berlaku boleh kesenar dengan Khamis dah kena pada 30 Syaban hari sok maka lalu tu lah tak ada kena harik gapo tak ada makruh gapo itu adab dia lagu tu dah dah tu di antara ulama deroyak juga kita dah ada lagi pula maka hari sok tu hari gapo hari 30 daripada bulan Syaban ada hari sok apabila tiada lehat boleh pada malam ketika putih tercuaca malam cerah boleh tapi tak sekok boleh tak nampak hari esok lagi tu dan berkhabar-khabar manusia dengan melihat dan tiada tahu seorang yang adil melihat ke dia tapi bunyi orang kecek kata nampak tapi orang adil tak ada siapa yang ambil tahu hari esok lagi tu atau naik saksi dengan melihat ke dia bilangnya ditolak ada naik saksi
Kata nampak, tapi saksi hak je royak tu kena kepada orang tak boleh nak terima saksi dia. Seperti apa? Seperti berapa kanak, berapa saya, berapa orang pasti, orang tak semaya. Orang budak-budak, apa orang tinu. Nah, atau orang saya, royak katanya, nampak anak uleh. Emang ni orang panggil, tak ada enam nak balas mana lah budak-budak ni, saya orang ni. Orang tak semaya mana ni, orang tak poso balas mana, royak nampak anak uleh, enam nak dia tak ada balas mana lah. Tapi dia royak tu dengan mata sinar, dengan tobat, dengan apa. Tapi orang tak nak terima mana dia. Tu orang panggil hari syok pada malam tu. Esok kan kalau puasa nazar tak apa. Kalau betul-betul kita nak pergi puasa sunat, tak boleh juga. Sunat tak ada sabit dengan apa-apa. Kerana mereka beradab pesaling tak apalah. Haa deh. Haa begitu deh antaranya. Dia bila habislah sakut teh dengan hak makruh, hak sunat dan hak haram. Dan batal puasa kita ngaji dah sarak ke apa, lepas kita. Munasabah dengan bulan Ramadan pun habis dah. Ah, apa tu lain kali depan kita masuk cara pula dia kata dah apa nama ni paslon pada menyatakan harus bagi orang buka puasa setara mana pula hak dalam agama benar kita puasa tu dah ha wallahu alam tengok sebuah lagi ni pula. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas daripada hadis bermula orang tidur yang puasa kira ibadat dan dia orang puasa kira pahala tasbih dan amale orang puasa digano doa sangat mustajab dosa diampun hak nabi royak kita ngaji baru ni dah pamari sambung daripada tu pula dan bersebeda nabi sallallahu alaihi wasallam nabi kata bahawasa pada serga itu satu pitu yang dikata baginya bagi serga tu pitu yang nama Ar-Rayyan. Sedak nama dah nama Ar-Rayyan. Tu kita nak tak nama molek tu. Anak tino tak apa, yatin apa. Eh, nama Ar-Rayyan. Comel kalau kita tak nama bejak deh. Ingat molek besok boleh cucu, boleh gapo tak nama Ar-Rayyan. Nah, tak ada apalah bin Yusuf, nan sakun Yusuf. Neke, adik yin nan Ar-Rayyan. Nama satu pitu sego. Pitu sego ni banyak. Serga masuk pak pitu, pak pitu lemah kita. Ke pitu rumah saya. Oh, dalam bilik rumah orang kaya. Pak lima ni pitu. Pitu jamwe, pitu bilik makan, pitu bilik semaya, pitu bilik tidur, pitu bilik tetamu. Pitu bilik mahajin nayu, haji siya pun ada juga. Banyak pitu, Yahyawi. Ha, dalam rumah sebuah. Serga pun lagu tu. Tapi lah ramai-ramai pitu banyak tu nama pitu Ar-Rayyan. Ingat dah tu kalau tak nama cucu tu. Dah Ar-Rayyan molek benar dah nan kru dah Ar-Rayyan nan sakun Muhammad Allah comenyo besok namo kau jadi payaban pun molek tapi kena tengok taklah kalau hidup kepek bibi mulut tebal muka bulat tak namo orang lain lah nak ke lama tak pandai dengan orang manggil tu pula cari-cari orang lain atik larat ke hudup dah nak wala mana tu hari hudup ah taklah namo-namo apa-apa pun dah ah tu baik. Dan lagi pula kata dia nyo masuk daripadanya daripada pitu hak nama Ar-Rayyan ni oleh segala yang puasa masuk bila tu pada hari kiamat. Lah ni tak masuk lagi bejak. Oh dia masuk sampai kelah ni sampai Cina puasa. Cina tak ayah aku cak puasa doai nak kau sawan. Cina kata ya ayah dulu Cina. Atamai ayahmu dai kau sawan aku cak kau makan lah tam ngaya. Puasa aku cak puasa makan Cina kata. Apa Cina mengucap 25 syahadah puasa sebab sawan. Ha, tapi tak masuk dalam ni dok Yahweh. Masuk bila? Hari kiamat. Hari berdiri atas tapak kaki sendiri lepas putusan neraka serga. Pok kita puasa ni pula pergi ke serga. Dalam serga tu ada pintu nama Ar-Rayyan. Boleh masuk dalam tu Allah. Gapo nikmat you nak cedek dalam tu juga. Allah. Tak usah nak cerita lah tu deh. Sebab benda tak biasa pernah tengok di mata, tak pernah dengar di telinga. Benda tak pernah titah di hati. Dia ada oleh pintu Ar-Rayyan tu. Nanti pisah pergi masuk di abepek ini. Sebab apa hikmat tu yang tak kita tahu. Napa boleh rasa boleh kecap benda lain serga. So kata tak kecap. Nabi kata kalau mung. Boleh tengok nikmat lain serga. Mumpakan mati dengan gitu selalu lah. Sebab rindu ingat kasih cinta kepada serga. Allah sedak tahu mana tu nak royak sabit pisah lah kita dah ada nyawa lagi bacalah semayalah dekat sedekahlah dek istighfar taubatlah kerana serga ni sedak sungguh
Mu boleh tengok sudu serga, katil serga, wah kayu lah serga. Kalau boleh tengok tah dunia ni, mu mati duk gila ke wah kayu lah serga. Tu nak royak kata jangan tahu mana sedak, tahu mana gambar ambil lah. Dah ke? Ha, sabit itulah kita duduk di bulan Ramadan ni, kuatlah seboleh-boleh. Kau ada kuasa kita sekuan sama, kita suk tahu mana. Boleh dua juz hari tak ada apa. Boleh sejuz hari tak ada apa. Kau bosan tak ada langsung. Kuasa sama aku, main dai lagi. Main dai itu pelak. Ada buka langsung. Habis malah baca buka tak apa dah. Ya lima kara-para boleh kita tengok, pak nampak pahala selalu. Buka kera-kera, pak pahala selalu dah. Tak baca pun boleh lalu. Dan mata tengok, baitillah. Dan mata tengok, dah. Mata tengok, azamzeh. Azamzeh tak ada ngepek dengan orang klik Mekah panah-panah. Tak sesek kita nak tengok sebentar pula, tak ada nak makan kali. Tidak asmah be'uk dia, minta lah nak tengok Azamzeh. Pojaknya makan dah dah ke. Orang Mekah pojok dia ni. Bekali tibuk dah di tengah gelah kau molek. Dah ke? Ha, tu nak royak Azamzeh tengok tu boleh pahala dah. Hei, orang ada Azamzeh. Kalau rasa dia nak tengok, wih tengok, wih makan. Wah lah, hamking lah, hamdun. Pak ku aklik sikit ya. Pak ku covid dah. Atau kau anak-anak pun. Wih tengok boleh, boleh pahala tu. Pas dua lagi, mata tengok ibu bapa. Mata tengok ibu bapa. Tambah lagi mata yang kita tengok ibu bapa dalam bulan Ramadan ni besok. Nabi kata siapa-siapa dia buat baik ke ibu bapa dalam bulan Ramadan. Nasyaya Allah Ta'ala menilik akan orang tu sebagai penilik yang sempurna. Tuhai tilik yang sempurna. Sungguh makna Tuhai balas rego. Ni kita ada makpok lagi. Kita tengoklah kelik setagi dalam bulan Ramadan. Cuba boleh pergi peluk dia, with the week dia, beli ikan pericik, week dia ratik. Dah ke? Beli-beli, atik mok tabak, go 40 kuk, oh, besok beli sedak tu, besok beli mana eh? Sedak lah, mok tabak tu besok daging berlaku. Beli komik kita sebutih. Dah ke? Beli tupak sutung. Malah boleh ada apa nama, ada sepuyuk dah tupak sutung. Boleh lihat kapur baru tu bejak. Ha, tu nak goyak awi dia. Kita buat baik dengan ibu bapa ni adalah Tuhan menilik akan sebagai tilik yang sempurna dalam bulan Ramadan. Pas tak bulan Ramadan pun kita tilik komik kita, ayah kita, ya kira pahala selalu mata kita besok. Pas so lagi mata tengok kau bini. Bini tengok kau tu lelaki. Allah pahala lah. Ada apa-apa tambah lah Ramadan pula dah. Kata nak tilik lagi, tilik lah klik lagi. Sama taruh nak wak nasi tu. Klik tilik, molek jamuh dagu, jamuh apa. Jadi dah siung sudah, makeruh. Tengok nak ambil kelebihan yang pajak tua, kita buat cara tua, bepein. Nah, orang tina pun kalau ambil nak tengok jamuh, kau dagu, jamuh lah. Muka bini dia, yo. Dia nak tengok, ambil lah. Ha, jangan dia wisi. Kalau siung medai, kapit katika, kau nak poso. Makeruh, yang bukan dah repo. Tapi kita nak pala, nak tengok. Larat lagi sampai siung tu, orang panggil makeruh. Ni dok wui orang tina belalah. Nah, untuk tengok ya. Pak lek tina pun tengok abel dia. Gapo? Pala bulan Ramadan. Pertama hak sunat wui pala wajib. Bekali tak ada tilik-tilik lagi bekali ni. Ha, klik tiliklah setagi tidak boleh-boleh buka sahur, buka puasa kare. Orang be Allah baru buat mai pertama bu tilik lalu dah. Enggak pun bu dah pertama ni. Ha, tu pala muda, pala muda hodok sekali dengan kita dah. Kau cai dah puyeng tu deh. Baiklah. Ha, tengok dia lah. Baik. Lima kara tu, heran tu. Tiada masuk daripadanya, daripada pitu ni, oleh seorang lain daripada mereka itu. Jadi orang yang tak ada puasa, tak boleh masuk dalam pitu ni. Pitu yang nama Ar-Rayyan ni. Kita orang puasa, kering kelekong, kering tekok, lapar nasi, luga perut, tak rok, lengoh lupuk. Nah, lingon ni puasa bengang, apa tak rok. Tapi tak sebosa, pitu nama Ar-Rayyan duk cedes, ya tak. Ada beli sekoh habuk ali dengan amalan puasa ya tu kena bayar. Pasal ni beli kayu cengah api tu 3000 lebih. Menyelok pula 2500. Upah rebuh pula dah. Alu kira-kira 13000 pitu. Ada apa lepas 3 hari kapek cucu. Aku rasa je wak pitu ni. Ha. Kapek cucu dah. Bekok gi mau sakit habis 400.5. Pitu ni tak kapek pun. Ada kapek apa-apa dah besok pitu tu. Ha tu nak royak dah. Ha, tak ada cedek ke orang lain dah. Arti kalau orang tak puasa, tak tem dengan pintu ni. Ha, nak tahu mana orang tak puasa langsung pun ada juga. Tak tem lah. Ha, dikatakan kata mana orang duk jaga pintu Ar-Rayyan tu. Dia kata kena.
Di mana segala orang yang puasa? Hei, duk mana orang puasa bejak kat Joh duk mana eh? Abai paing duk mana eh? Behwe kamu duk mana eh? Kak Toh ya duk mana eh? Kak Makasun duk mana eh? Nah, Kak Mah B.O. duk mana eh? Duk tanya, panggil-panggil. Pitu serga malaikat duk tunggu tu. Moga ya tahu kata pok kita puasa belakang. Duk manggil-manggil. Pak kita bunyi panggil nama acak-acak. Jangan wede acak kali. Krap-krap. Juh sini krap-krap-krap. Cem tam sabai mimi panah. Serga kata. Masuk berus lalu. Ning poso ada nama Ar-Rayyan. Ha, duk panggil-panggil kita. Nah, kita poso dengan Allah Ta'ala sungguh lah. Nah, hati baik. Maka berdiri mereka itu tiada masuk daripadanya oleh sore daripada mereka itu. Jadi duk diri. Bila dia panggil, pakai duk diri di pintu. Tiada masuk mereka orang puasa ya. Maka apabila sekeliannya di apa maka apabila masuk sekeliannya sekelia orang puasa. Orang puasa pakak masuk berubrah masuk habis tu dikoci ke dia akan pintu saat itu tiada masuk daripadanya oleh sore. Lepas pada masuk sumur dah pintu Ar-Rayyan saat ni sore habuk dah tak ada dah orang tak puasa. Orang puasa masuk habis dah. Koci pang. Jadi kalau orang lain tu hok tak puasa nak masuk tak leh dalam tu. Supa pitu sedekah. Ya ada le ramai-ramai pitu sego nama pitu as-sadaqah. Kalau kita kita kupik kita saya tak sedekah ke? Tak ada gaya kita habuan nak masuk pitu sedekah ni tak ada. Suku pula pitu sedekah. Ha sebab itulah lebih-lebih lagi kita sedekah dalam bulan Ramadan. Jadi kacau selalu dah. Sedekah bulan Ramadan. Pak kita puasa Ramadan pitu Ar-Rayyan. Pak kita sedekah ada pitu sedekah. Pas sedekah dalam bulan Ramadan Nabi kata dah afdalu sedekati sedekati Ramadan. Apa? As-sadaqatu afdalu sedekati sedekatun fi Ramadan. Selebih-lebih sedekah adalah sedekah dalam bulan Ramadan. Padahal kita sedekah ni pula menjadikan satu pitu untuk cedek ke orang sedekah di dalam syurga di akhirat esok. Ha deh. Hadis ini bila orang hak puasa masuk belaka pitu Ar-Rayyan maka lalu itulah katanya Tuhan. Nah, apa nama ni katanya Tuhan Musa ni? Nah, dikocikan dia akan pintu tiada masuk daripadanya oleh sore. Tak ada lah. Koci pintu malaikat koci pintu duduk dalam tu lah. Fok kita hak puasa ni. Duduk sedak dengan lima suka dengan puja hawa nafsu duduk dalam tu lah. Tak tubik-tubik pas bila dah. Malaikat kalau kita nak tubik nak pergi jalan ke lain, hamitok dia buka semula pula. Ha deh, habis itu so. Satu hadis. Dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada daripada hamba yang poso ia hamba satu hari dia poso saat itu pada jalan Allah Taala. Pada agama tu lah jalan-jalan mana agama lah. Nah, tu kita poso apa hari ni sehari, marang sehari. Boleh 22 hari dah lah kita poso ni. Maksud poso sini poso hak wajib lah, poso fardu. Nah, 22 hari dah kita poso bagi kita orang tak ada uzur apa. Kalau orang tidak uzur ke? Nah, tak siapa. Banyak mana Nabi kata. Malaikat di jauh. Nah, malaikat di jauh akan dia. Malaikat di jauh akan Allah dengan demikian itu demikian orang puasa sehari kerana jalan Allah Taala ni. Nah, di jauh akan dah akan markonyo marko Allah Taala daripada api neraka banyak mana? 70 kharij, yakni 70 apa nama ni 70 tahun. Sehari kita puasa neraka lari dengan kita ni 70 tahun. Ni bejak sehari. 2 hari 140. 10 hari 7000 tahun. 7000 tahun neraka lari dengan kita jadi dinding. Nah, pas puasa sebulan 30 hari, berapa kalau kita kira pakah-pakah? Berapa puji pun dia? Oh, nak ambo royak belaka apa padah. Lah ni mon nak kira tak tu baik. Ha. Allah mong itu cuk posi ko cuk poso. Ada payah li beja, samkau, samcit. Jispet 200 10 tahun. Allah jigen no nyo tak de gitu lalu. Tak di poso tarok bagali. Tu baik selalu tu selalu tu baik dah. Dah ke 200,000 10 tahun. Neraka lari dengan kita.
Allah, neraka atau duk tengah-tengah orang 500 tahun ya. Duk bah buat dia, tapi mai ribu-ribu Nabi tak ada royak dah. Ni hundung dengan puasa kita 30 hari Ramadan. Kalau tak ada ke mana-mana, tak ada makan, nak boleh, tak ada puasa cukup 30, arti 200 ribu 10 tahun neraka yang jauh pada kita. Sebab sehari 7 tahun. Ah, tu nak royak kata besarnya padilah puasa ni. Dah, sabit puasa Ramadan ya ambil pada Ramad. Ramad ni gapo? Membakar dosa. Bakar kertas, bakar kayu dengan api. Bakar dosa yang diraka dengan Allah dengan Ramadan duk puasanya bakar gerak, gerak, gerak kalau boleh tengok. Padahlah bila bakar dosa tak ada, jauh dengan neraka hak Tuhan marah ni. Dah, 70 tahun. Ha dah, 70 hari, 70 tahun. Pas mari 30 hari perkata sanilah. Dah, 200,000. Dah, apa nama ni? Jauh 210,000 kali. Dan sebeda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila datanglah bulan Ramadan ni, Nabi katanya dibukakan pintu syurga. Ha, tak ada apalah ni kita royak semua dah. Pak bila masuk Ramadan buka pintu syurga. Lape uti pintu buka habilitin. Allah ning ning. Dah, fok-fok yang duduk dalam kubur tu boleh rasa nikmat-nikmat syurga kan dia buka pintu. Dan pintu neraka dia kata dah, dikocikan segala pintu neraka ke katuk koci. Sabik huak neraka tak tubik dah lah. Orang yang duduk dalam kubur tak rasa dah huak neraka dia kata. Ada pun huak serga yang mari kepada orang di kubur. Kata tengah dua ayat. Sabik dia suka. Tapi dia suka pun belum lagi puasa nak habis 15 hari tak apa lagi. Masuk Allah turun je. Ada apa hari lagi puasa weh? 14. Ada apa hari lagi weh? 13. Ada berapa hari lagi weh? 12. Duk turun-turun semacam. Teriak dah sebab dia rasa Ramadan duk buka serga tu nak Tuhan nak katuk dah. Dan dia duk seksa kena api neraka Tuhan nak buka dah. Teriak lah belah dah hak dalam kubur. Hak duk deraka dengan Allah. Orang hak tak deraka dengan Allah senantiasa lah pagi petang Tuhan buka tengok serga. Dan kaya waktam lahu abu abal jannah. Masuklah kubur sebetar ya bepein. Buka selalu segala pintu syurga mu tengoklah mu nak tengok syurga gapo. Allah tu nak royak wala tak masuk lagi boleh tengok dah bejak. Boleh tengok leblas, boleh tengok hidalah, ni lak perik. Dekat ni tu pak sutung. Dekat ni kensun dah, ikat tuna. Dekat hani apa nama ni mak tabak ni gula sati jake. Walaupun kita tak boleh makan lagi duk tunggu hidayah wasap kenyal leblas dah. Enggak 2 minit dah orang nak bebejak. Duk Allah barik lana dah pi mama rozak tanah dah. Ha ni pospotulah weh nak goyak kata walaupun tak ada masuk surga lagi. Hari-hari duk buka surga we tengok. Pagi petang. Madda rasul madda basirahu. Buka mata kita ni sang sup mata mana. Kubur yang sepi tapi luas sup mata mana besok. Kita duduk dalam kubur ni lega. Nampak tu alih nak gerak. Kubur sepik dua setor. Ya. Tinggi molek palo. Boleh tu katuk. Pak. Dengan liat leh hak papek keping. Jejok demo lagi. Jejok. Jiru air lagi pula dah nak kemah. Allah. Ha. Di atas palo kaki so depan so. Gapak lepasnya lah Allah. Hak tu ya duit juta-juta apa lepasnya tu ya. Tak ada gibu berpa lagi. Mula-mula kalau gibu seming tepik dah. Sebab dalam seminggu ia kena buah daunnya. Tidak daun. Daun tamah. Ha, tanda benda ni lama mana tak kering. Nabi kata lama tu ingin azab lah kubur. Apa dia yang ni duit banyak? Duit lah 15 juta pun gaji sebulan. Itulah. Dah. Panji dia daunnya. Kanib pala. Bodoh lama tu beli batu nesek. Hodok jual kat kubur tu kodo. 3,500. 2,700. Tu ya tu. Hodok duit 18 juta tu. Tidak beli hak juta buah sosa wak bazir. Dekat sekolah ni saya sangatlah nak dekat anak yatim. Saya lah nak yoga buka puasa. Saya lah nak wak jariah sejik tu tapi tu. Mak betul ada apa-apa lah. Di atas kepala kita batu nesek. Allah terbelahnya deh. Tapi kalau amal ada. Tak ada gapo ayah Yahweh. Madda basirahu sukmatam mana. Nampak duduk lah kubur luah. Allah suka. Ada pelita lagi, ada cahaya lagi. Seksa, tak ada seksa pula dah. Tengok hamba dia royak Ramadan ke beja dia. Tubik pak pada luar rumah.
Selalu dah. Tapi molek kita baca doa. Ingat tak je doa tu baik rumah je? Tanya je kita lah. Je baik sekali dengan kita. Hei bejak. Ayuh ya doa lah. Dek. Doa tu baik luar rumah. Tubik hari masuk hari dah kita ni kat toh. Hey. Bismillahumma ahya wa amu. Tu doa nak tidur. Apa tu kata kehbi bahasa-bahasa ni? Nyemai apa boleh kata. Ambil demo dok royak dah anak ngaji tarika yang ngapa doa ingat pok rasa sama-sama. Pas tu pok tak baca doa napa nak ajak anak. Muga pok me pen kong kru konrek hai lu. Do sedaklah pok mula-mula kan jadi tok kru bagi anak. Pas tak ada senop doa. Senop doa wi anak dengar apa anak ingat dok ngaji tarika jadi budak rasa muda ingat. Pok selalu go mo pak Allahumma ini a'udzubika minal khusi wal khaba'is. Teh doa nak masuk jamai doa nak makan nasi. Anak kata abah tu doa nak masuk jamai abah tu hai. Malu pok. Pok anak umur 50 dah. Ha, anak budak kelas 1 tarikat reti dah bejak. Weh, doa masuk jamai doa makan nasi. Pok kita Allahumma ini auzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya, anak kata papa, abah tu doa masuk jamai tu abah. Doa makan nasi Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabanna. Ini pok boleh tu pergi ngaji dengan anak halus ni bejak. Ha, nak royak wei dia. Ha, ni nak royak wei dia. Hasab itulah molek kita tu bek luar rumah. Bisa. Apa nama ni? Bismillah, apa nama ni? Tawakal. Bismillah, tawakal tu Allah wala haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Banyak tu. Bismillah pandak tu ya tak ada berrahim rahim dak ali. Tak berrahim rahim rahim dak ali. Ar-Rahman Ar-Rahim tak ada boleh. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billahi al-'aliyyil. Dengan nama Allah aku berserah kepada Tuhan urusan nak jadi lagu mana kok depan aku lagi serah Tuhan lah. Sebab aku ni tak ada daya nak lik dengan benda maksiat. Tak ada helah aku nak lik dengan maksiat, tak ada kuatir aku nak wama, melainkan dengan pertolongan Tuhan. Apa aku baik gitu. Remah minta selalu daya. Ya Tuhanku, muluahlah kubur pozi ni. Muluahlah kubur bepek ing bila yo mati sesok. Dan wi ada cahaya lah kubur behwer yo bila yo mati sesok. Ni bulan Ramadan. Minta selalu dah. Habis kena tubik rumah acak-acak sikit tu. Dah kan? Tubik acak pun mari sejait. Nama tubik acak pergi kedai kopi. Tak ada jalan juga. Pak mahi petang, pak mahi haji. Dah kan? Ah, tu dia minta selalu dah. Tu kakak bulan Ramadan. Kaki kita pecah selipar perah. Selipar minta. Ya Allah. Minta lah we kepada Kak Toh ni, Kak Moh dia ni. Selamat jalan jemaat siratal mustaqim. Selalu dah. Ha, ni bulan Ramadan dah. Waktu kita ada royak somo. Royak somo pun. Ya kena royak somo. Kerana benda tu molek. Nak we kita tertanding dengan bulan Ramadan ni. Sangat lebih, sangat hebatnya. Dah. Ha, tu baik. Kama dia, dia kata lagu tu lah. Dah. Dan lagi pula Abi Hurairah sebut. Dan ditamak segala setan ikut habis. Ha, tu pada Ramadan dah. Koci neraka, buka pintu syurga, tamak setan gari ditau patak laut. Ha ni tak amo ni, bol pahaya pakak gi ambil ni. Bol ni pakak gi ngata poso, belum ngata poso, ngata iblis dia tau patak laut. Ni bopak raya bejak pakak gi pula belum calon kena, calon raya belum ambil demo ni naik lagi pula. Tengok tu deh. Ha, tengok-tengok tu. Kita tak khabar berlaku tu. Pergi sambut-sambut. Pai naya. Gaya tisi. Pai hak naratak. Dah aman now. Aduh. Tidak patah tau tu. Tau ramah je tau tu. 3,000 lebih. Pergi tau situ tu. Pai kita pergi ambil klik lah dah. Tu nak royak dia. Ha, tu kaya pagi. Dan laginya. Sebedar Nabi Yusuf Salam. Ya katanya. Dah. Apa nama ni? Ha, pitu jadi koci ke apa mana? Permana Allah Ta'ala. Tuhan kata kepada apa nama ni? Kepada malaikat Jibril lah. Dia kata sungguh pun serga ni dia kata pak telah datang akan kamu bulan Ramadan, bulan yang berkat. Nabi duk royak lebleh bila belum duk kita nak puasa tu datang Ramadan kan Ramadan tu bulan berkat. Telah fardu Allah Taala kamu puasa, deh dibuka padanya segala pintu serga. Ni hadis lain pula. Dalam Ramadan nak mari ni puasa bakku semua bulan yang berkat. Dan segala pintu syurga ni yang dibuka lakon-lakon Nabi kata. Dan dikoci padanya segala pintu neraka jahanam. Dan dibelegukan segala sete-sete sayatin hajah.
Nah, dan dalam bulan Ramadan tu pula ada malam Lailatul Qadar. Ha, ni hok fisik berlaku ni. Nah, ya tak ada dah dalam malam hok lebih sekali malam Lailatul Qadar. Lah hok hok tengah hari pula dah. Apa orang panggil mahabuan malam tu dia panggil Lailatul Qadar. Hok lebih hari ni mana hari jemaah. Hok lebih orang ni adalah Muhammad. Ah, dah. Hok lebih kata ni adalah Al-Quran. Pada Al-Quran tu pula hok lebih kali bismillah. Ya ada belaka hok lebih sosok tu hai buat dah. Kemudian Lailatul Qadar ni kata terlebih baik pada 1000 bulan. Kalau ni ada kita bertelah dengan amal kena dengan Lailatul Qadar pada malam tu. Dah. Jadi kalau kita baca bismillahirrahmanirrahim sekali, supaya kita bacanya 1000 bulan dah. Lebih baik pada 1000 bulan lagi. Kalau kita ni ada sedekah pada malam tu, kalau kita pergi terawih pada malam tu, dah, kalau rasa kita ni pergi baca Quran pada malam tu, lebih baik daripada 83 tahun 4 bulan. Oh lu, kalau tak keliru lagi kalau tak ada arah. Tak ada gaduh geti kita baca Quran 3 lah yo. Tapi kena dengan Baitul, kena Lailatul Qadar. 3 lah tak ada gaduh-gaduh 83 tahun 4 bulan. Tak ada dah orang umur 80 lebih kalau dah pun panggil banyak duduk batu nese belaka dah. Kau buat kita tak ada 80 ni tak ada. Pak bejak 72 ni baru. Ada 8 tahun lagi. Ayah ya 51 muda benar. Cuma gigi tak ada rasa dia mudah cabut. Kalau 80 tu nese dah tak pala dah bejak apa nama kubur tu kau dah. Ha tu nak royak. Pak 83 tahun 4 bulan buat amal pada malam tu. Sebab itulah hamba nak besar habis-habis malah ni besok. Semayalah Isa jemaah serta nak azan jemaah subuh. Orang boleh buat dua ni masuk pau Lailatul Qadar. Habis malah tu. Nak kata kan, nak moga lepas ngorek dia moga kedah selalu dah. Pas kedah lo ni perita apa-apa bahasa bah ya weh kuning lagi butir setak. Amo tengok kelik ngajar di kapur baru tu gak Allah. Lilak-lilak. Hak tua berasa muda lah. Tengok kau perita tu abis peng. Paya gil pangorek tu waduh tak waduh klik ruah belah ke sahur selalu tidur. Isa tak ada jemaah. Terawih tak ada wak, kroek tak ada setu. Orang ni tak dapat Lailatul Qadar dah. Ha, sampai habis malah ingat malah pun utuhi. Habis malah. Mujmu'ah lah semaya Isa. Serta mu'azid nak semaya subuh. Banyak ning ni. Kata ulama mu masuk pau mengijakan Lailatul Qadar dah. Nama kata hidup Lailatul Qadar dah. Apa tu lagi abai pain kita kroe lagi, sedekah lagi, istighfar lagi, intikah lagi. Hak ni tak ada kena kecek dah lah. Terawih lagi. Dah ke? Haa dah. Apa sabda minallah lagi. Eh banyak perkara lah. Hak ni tak ada kena kecek lah. Sabit ada lapai lagi ni. Mitok-mitok lah kau tu. Kita banyak hidup sejik. Ni tengok kita duduk kat dengan dua je dah ni. Alhamdulillah dah ni. Tuhan bukan duduk jepuk belakang ni. Walau duduk tepi ni tak boleh nak masuk. Duduk tepi ni tak boleh nak masuk. Alah ni tak boleh masuk, boleh tak masuk. Kalau dia tak pilih. Ha, dia tu happy dia tengok dulu body dia pula mari ni tok nebek apa dah? Adik tok nebek, adik tu. Kausi tu. Kau tanya apa Tuhan tak tubik hari dia. Ha tu nak royak adik tok nebek tu nong puyai bang lubuk dia. Macam pun tamat dah. Mari dia tu haji pu. Tengok sang pula tu bila mari. Allah, buku taufik tu hanya ngene wak sedak. Dia tak jepu kita nak mari tak ada walau tepek sekalipun. Cuma kita nak minta Tuhan lah. Dalam bulan Ramadan ni, apa hari lagi ni. We jepuk we kita duduk banyak dalam amal ibadah. Lebih lagi dapat boleh itikah nak-nak waktu semayah. Hak lebih lagi boleh kita tidur pula dah. Sudah semayah baca crazy ke apa tidur niat itikah. Ha, hasil nak Lailatul Qadar pada malam tu. Dari riwayat pada Abi pada Ibn Abbas. Radhiyallahu anha. Daripada Nabi SAW bersabda. Bahawa serga itu sungguhnya. Nah, apa nama ni kocokkan dia akan serga dan hiasikan dia pada hu kepada hu bila tu bila masuk Ramadan mana duk jadi gitulah. Ha dia di antaranya orang panggil sangat suka menerima Ramadan siapa serga tu pengaduk gonjelah. Ha duk berlari duduk apa nama ni duk denyuk tu. Siapa apa nama ni bidiadari duk tawar diri. Siapa dialah nak minang dengan aku, siapa dialah nak nikah dengan aku. Yang kita tanya Ridwan siapa gitu lalu Ridwan pada mana siapa segala pintu serga buku habis. Jawab kepada Ridwan kata maleningnya adalah bidiadari tak lain tak bukan adalah malening malayan Allah Ta'ala dah menjadikan satu Ramadan yakni awal Ramadan mula-mula dengan sebab Ramadan lebih ni satu buku habis segala pintu serga ni barulah bidiadari tu pehe kata sangat melio dengan Ramadan sampai buku segala pintunya. Ha dah tak ada sebutnya
Ah, habislah pas mula kalau bahasa kitanya eh minggu depan nak ngaji lagi ni. Asal lagi dia. Asal lagi kita mari kita halatul qada pula. Kalau kacau royak pun tak padan dah ni. Ha, meroyak kelebih halatul qada setara mana so lagi dah sedah. Yang kedua gapo tak yang kita nak amal halatul qada? Yang tiga apa? Orang yang ada sifat ni malaikat tanazzalul mala tak masuk lagi rumah ni. Sebab kita lagi ada salah tiga empat perkara ni. Agak apa panjang lebar tu kita nak ikuti minggu depan lagi dah. So lagi bahwe kata ni. Tak waktu pak dia sini deh. Hai senar tu tupak dah. Dia mau beli dah. Nah, tak apalah. Ha, pakai turut BW jadi lagi minggu lepas lagi tu. Nah, orang tina lagu tu lah. Ha, maka minggu lepas tu sekali lagi untuk kita menyudah dalam hal. Nah, ha, mengaji majlis kita. Lebih lagi dalam Ramadan dah. Cukup 4 minggu kata tak uzur apa dah. Kau bosoh-bosoh lagi. Ha, besarnya pada lah. Mudah-mudahan kita akan selamat dunia dan akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam al-Fatihah. Ada tanya apa lagi? Yang duk tanya ni baru ni mau tanya ketuk dalam bulan Ramadan patah nak puasa. Saya tanya lah tu. Mudah doa. Allah ni tanya ketuk. Ketuk ni batal ismail. Ye Allah. Kalau batal puasa pandai, tak ada sore. Nah, ha, tak ada nak tanya apa begitulah ambo sudah ngalapa melia billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu alam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala alihi washabbi ajmain. Allahumma rabbana zidna al-mazukna fahma. Rabbana la tuzikubana bahadaitana wa hablana min ladunka rahmah. Innaka antal wahhab. Allahumma akhtim lana bismil khatimah wa la tahtim alaina bisul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi tabi'in ajmain. Walhamdulillah rabbil alamin. Ha, tunggu boleh tiga kali. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tak ingat. Alo, hok ni orang panggil hok dalam puluh akhir Ramadan banyak hok ni. Doa Lailatul Qadar pun dengar ni gak ya. Allah wak tak ingat tu boleh bedahlah. Okey. Ha tu mula pandak-pandak tak apalah kita baca cepatlah muka ingat dah. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. So baru. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ha, tu ada ti ayah ya dalam bulan puluh akhir banyak ngah ni sebab Nabi suruh. Dia doa ni juga, doa yang kita Lailatul Qadar pun ni juga. Nah, pisau-pisau ingat apa ni? Nah, sang kita bagi dah surat tu, hak tiga term tu. Ya tama rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Yang kedua, nah astaghfirullah azim min kulli dhanbin wa atubu ilai. Yang tiganya Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tu ada lah seketah ke surat kita ada tapi tak hanya keping lah kalau dia menonok eh. Tak ingat tak rodok tu adalah pehari dah tu dah ke dah tu dia antara minta lah bakat-bakat boleh beramal ni cara doa Lailatul Qadar cara doa puluh akhir sebab puluh akhir maksudnya utkun minan nar bebas pada api neraka kena banyak dengar ni dah begitulah di antaranya.